Ini udah bagus adventure lagi di Kampung Taman Sari, guys. Ini objek wisata yang terkenal dengan water castle itu kali ya. Oke, ikuti terus perjalanan dari bagus adventure di Kampung Taman Sari ini, dan jangan lupa ketik klik like, subscribe, dan komen, berikan kritik saran Anda, dan bagikan pada teman-teman Anda agar kita semua mendapat wawasan baru. Let's go. Taman Sari terletak di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Dari pusat kota sekitar 5 sampai 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Taman Sari yang berarti taman yang indah, mulanya merupakan sebuah taman atau kebun Istana Keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan dimulai tahun 1758 Masehi, ditandai oleh Candrasengkala Caturnaga Rasa Tunggal yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Sengkalan yang dapat diartikan sebagai empat naga satu rasa. Ini dapat ditemukan di Gapura Panggung. Sebelum lanjut, kami sarankan pada Anda untuk dukung channel kami ini dengan klik tombol like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Kemudian bagikan atau share juga ke teman-teman Anda agar kita semua bertambah wawasannya. Terima kasih. Bagian-bagian penting dari komplek bangunan diselesaikan pada tahun 1765 Masehi. Ditandai Candrasengkala Lajering Sekar Seni Sepeksi yang menunjuk tahun 1691 Jawa. Sengkalan yang berarti kuntum bunga desa burung. Ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini sering dijuluki dengan water castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrant Garden karena pepohonan dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang dikenal sebagai Demang Tegis, nama yang kemungkinan besar bersumber dari kebangsaannya. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Tumenggung Mangundipuro yang kemudian digantikan oleh Pangeran Notokusumo. Taman Sari sendiri didirikan di atas sebuah umbul atau mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacetokan. Di komplek Taman Sari terdapat dua buah danau buatan disebut sebagai segaran. Kata segaran berasal dari kata segara yang berarti lautan. Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong, dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya
yang bernama Pulau Kenanga. Kedua segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung pelataran Megangan dan pelataran Kamandungan Kidul. Kebun berisi aneka tanaman buah tumbuh rimbun mengapit kanal tersebut. Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi, Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan fungsi religi. Oke, untuk fungsi lain dari Taman Sari ini, yakni fungsi pertahanan dan fungsi religi, akan dibahas di part 2-nya ya guys. Ikuti terus perjalanan Darbukers Adventure di Taman Sari ini dan simak kelanjutan sejarahnya di part 2. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.